Fitri Sahulteru buka suara mengenai penyakit yang diderita Nikita Mirzani. Kabar kurang menyenangkan menimpa Nikita Mirzani. Di tengah kondisinya masih ditahan, kesehatan Nikita Mirzani turun hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Fitri Sahulteru mengungkap kondisi terkini Nikita Mirzani. Ia pun juga menegaskan bahwa sahabatnya tak pura-pura sakit. Dalam video di Instagram story @fitri_sahulteru, Fitri Sahulteru mengatakan bahwa Nikita Mirzani tengah mengalami masalah pada syaraf punggungnya. Fitri Sahulteru mengatakan bahwa sakit pada punggung memang kerap dialami Nikita Mirzani. Fitri Sahulteru pun membantah jika ada kabar bahwa Nikita Mirzani kurang makan. Fitri pun meminta masyarakat untuk tak berprasangka buruk dengan Niki. Hal ini lantaran Nikita benar-benar sakit. Bahkan Fitri seolah menantang masyarakat untuk datang ke rumah sakit Bayangkara tempat Niki dirawat. Nah ini dia hasil dari ronsen, emang menyatakan bermasalah dengan tulang punggungnya Nikita. Singkat kata.